Salam vintage dan salam corona. Saya Ruli Cikapundung dan ini Kang Dadan Marlap. Hari ini hari Minggu pagi, kita akan jalan-jalan di kota Bandung, ya tidak jauh. Paling kita akan melihat suasana jalan Asia Afrika dan sekitarnya di hari Minggu pagi. Apakah banyak yang ugal-ugalan, atau banyak yang olahraga, atau banyak yang naik sepeda. Mari kita jalan-jalan pakai sepeda ontel sekarang. Banyak yang ngebut, guys. Ya, ini jalan Gatot Subroto di pagi hari, ya. Mudah-mudahan tidak ada pengendara sepeda motor yang mabuk karena malam tadi adalah malam Minggu. Ya, yang naik sepeda. Ini ada perapatan 5. Masuki jalan Asia Afrika nih, guys. Ayo,
guys. Bagus-bagus sepedanya. Ini sepeda saya paling jelek, guys. Gedung Merdeka, guys, banyak sepeda bagus-bagus. Kita akan sampai ujung jalan Asia Afrika. Alun-alun kota Bandung, guys. Ujung Asia Afrika, bila ke sana itu jalan Jenderal Sudirman. Saya masuk style, guys. Kita akan ke jalan Braga. Ini lawan arah.
Braga lewat jalan ABC. Ini saya melawan arah jalan Augusta atau jalan Braga. Ada lagi foto wedding nih. Melakukan foto prewedding di sini nih anak-anak muda pengantin, calon pengantin, karena mereka ambil waktu pagi hari karena masih sepi, belum pada buka tokonya. Sebentar lagi kita akan memasuki menjumpai gerbang pasar antik Cikapundung. Jalan Braga. Masuk Jalan Braga. Banyak yang foto session nih di Braga pada pagi-pagi supaya lagi pada sepi. Kawan-kawan PSB. Kepayun ah. Thank you.
Ayo Pak, jalan-jalan. Akan melihat suasana balai kota Pemkot Bandung pada pagi hari di Minggu pagi. Suasananya seperti apa? Katanya banyak yang bertamasya. Balai Kota Bandung. Sepedanya mantap, Pak. Wah, sepeda zaman dulu. Bangunan Balai Kota, kantor Balai Kota Bandung.
Jalan Merdeka. Yeah.
Gor Saparua. Gor Saparua. Di Minggu pagi. Masih ditutup, orang-orang pada lari di luar. Mohon baru pokoknya nih. Hei, ngiluk kacai ya. Dan ngiluk makan. Hah? Dan ini baru kak. Sudah menemukan ATM dan sudah mengambil uang jajan. Sekarang kita berada di belakang gedung sate, jadi sekalian kita lihat aja suasana kasibu dan depan gedung sate di Minggu pagi. Thank you.
sepeda saya remnya kurang patuh, guys. Hati-hati ya. Taman Cisangkuy. Seru. Wah. Jalan Progo. Dari sini kita ke balai kota lagi untuk berkumpul dengan teman-teman penggemar online. Pagi.
satu mall pertama di Bandung. Inilah Bandung Indah Plaza. Lampu merahnya. Selalu. Untuk sepeda ontel, road bump seperti ini terasa karena dia licin, nggak pakai sprit. Kita akan ke Gedung Merdeka sekarang. Thank you.
Belandanya kali. Belanda klasonya. Ya, ayo sekedap. Hun. Kita akan memakai masker untuk menghentikan